Kami panas jalan. Ngobrolan dia. Aso yang hitam dalam itu Pak. Aso yang hitam di dalam tuh barang-barang. Masukkan aja sini. Kalau kepol sih enggak. Kiri Pak, sini kiri. Makanya Pak. Ya, susah. Kiri. Ah. Diceritakan nggak ini terkait ini apa namanya identitas jenazah yang ditemukan ini? Yang beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, ini kabur dari rumah sekitar jam 7, membawa celana warna hitam, baju warna hitam, dan juga ciri-ciri di badannya ada kutil dan kukunya ada seperti pagut langsir itu, kuku ke jempol kakinya, dan juga cincin putih di jarinya polos tanpa ada warna. Semua itu beberapa hari yang lalu. Kemarin kami sempat ada viral itu, kami sempat datang ke sini, ternyata memang betul-betul saudara bapaknya Doni. Nah, bapaknya Doni dengan ciri-ciri itu pasti pas dengan ciri-ciri yang diceritakan oleh dia. Maka waktu itu, pas itu tadi malam lebih kurang pukul dari jam 12, 11, kami sempat bertemu, sempat membuka, membuktikan barang-barang itu memang betul-betul pas dengan apa yang dicirikan. Taunya informasi ada jenazah tidak diketahui identitasnya, Kak? Taunya identitas jenazah itu dari Facebook, tapi belum pasti. Dia ini dapat di Teran Ulu Alas, namanya Kayulang. Perbatasan bukit, perbatasan dari Pasma. Jurang air tinggi ya. Nah, perbatasan di situ. Tapi belum pasti. Kami itu, makanya kami jagal ke rumah sakit. Ditelepon oleh pihak polisi dari Pinuraya ke Bayangkara. Ternyata Bayangkara mengoperkan ke M. Yunus. Terus kami susun itu. Setelah dicek memang identik memang dengan almarhum. Identitasnya saudara Bapak Saiman, bapaknya Duni Kandun. Sebelumnya pamitnya kemana, Kak? Sebelum ditemukan ini, Kak? Ini pamitnya tanpa ada pamit, tanpa sepatah pun ngomong tak mau kemana, mau kemana. Cuma yang ditinggalkan ada tikar dan ada bantal. Cuma itu. Sebelumnya dari mana, Kak? Ini, dari Pinuraya. Oh, dari Pinuraya. Kok bisa ke ini, Kak, ke hutan itu? Namanya maklum ya. Ini maklum, orang ini yang pertama kan kena gangguan lah, maksudnya kan yang pertama punya istri dari Sukaraja nyelap anaknya ini. Sampai mamanya ini meninggal, bapak ini merantau lagi ke Bandung Ayu, menikah sama maknya ini, umur 4 tahun atau 5 tahun maknya meninggal juga. Jadi kami sebagai keluarga mengindikasikan bahwa bapak ini setengah terganggu. Orangnya tidak galak ngomong, tidak galak bertemu dengan orang lain, apalagi ngumpul-ngumpul.
Mungkin ucapan terima kasih Kak yang ingin disampaikan. Siapa yang menemukan ataupun warga yang menemukan kami sekeluarga, saya yang mewakili keluarganya mengucapkan ribuan terima kasih. Mungkin pihak kepolisian atau yang menemukan kades ataupun siapa yang terlibat menemukan itu, kami ucapkan terima kasih. Mungkin ini sudah terbalas dengan kami, hanya kami serahkan yang kuasa baik. Nah, cuma itu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wa izzati sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunajina biha ya Allah min jami'il ahwali wal ahwal. Wa taqdiran wa tarfu'na inna sya'ana durrajat. Wa tuballiguna biha abdul rayat. Salam ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.